Jadi hari ini kita semua lagi sangat berbahagia karena universitas tercinta kita sudah mempunyai rumah sakit baru. Jadi sudah ya, begitu lama tidak aktif, jadi sekarang diaktifkan sudah. Cuman secara formal dan legalitas hari ini adalah soft opening untuk semua pembukaan poli di kalian, untuk semua kalian warga Palu. Silakan gunakan prasarana yang sudah prasarana yang sudah disediakan, pertama di tempat kami. Terus ya, ikutin aja deh apa yang akan kita lihat pada proses pembukaan soft opening hari ini. Semoga kalian terhibur. Oke, jadi untuk kalian yang penasaran apa yang bakal kita lakuin untuk hari ini di acara soft opening pembukaan Rumah Sakit Umum Universitas Tadulako. Iya, benar-benar. Tetap pantengin, jangan kemana-mana, tetap di layar, stay tune. I'll be right back. Let's go. Yeah. Itulah yang nanti sekarang terjadi proses ini kayak mau maling ayam pendidikan interprofesional. Apa tuh namanya, Bre? Ini yang khas nih. Betul, apa yang disebut interprofesional? Apa namanya ini? Apa namanya? Profesional vertikal. Apa namanya? Batman. Jebakan Batman. Batman. Aduh, kas RS. Iya. Kas nih di sini. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan bawa kalian ke dalam rumah sakit, ke dalam rumah sakitnya. Kita lihat-lihat bagaimana dalam rumah sakit Universitas Tadulako yang baru. Oke? Jadi buat kalian yang penasaran gimana bentuk fisik Sekdizal. Ya, teman-teman, jadi kita sudah di depan pintu masuk gerbang samping, pintu timur dari Rumah Sakit Umum Universitas Tadulako. Penasaran? Jadi kalian bisa lihat ruangan-ruangan apa aja yang ada di dalam. Cek bisa. Jadi itu tadi sebagian kecil cuplikan soft opening Rumah Sakit Umum Universitas Tadulako. Sebetulnya tadi kita mau masuk sampai ke ruangan, cuman tidak dapat lisensi, jadi ya gak boleh, kita terlambat, gak dapat izin. Itulah. Bentar. By the way, kita mau terima kasih juga untuk Our Brothers. Hai. Karena dia bisa ambil angle-angle yang bagus. Jomblo. Jangan deh. Bisa subscribe di akun YouTube-nya Mas Ari di sini. Di mana? Enggak ada. Sini. Di mana? Oh, situ ada. Iya. Oke, guys, terima kasih untuk yang sudah stay tune dari tadi. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Ya. Betul.
Dan yang jelas pada hari ini, tepat pada tanggal 21 Maret 2017, hari Selasa, Universitas Tadulako sedang berbahagia-bahagianya karena setelah beberapa tahun penantian memiliki rumah sakit umum, hari ini merupakan opening. Harus kebebrikan lo penantian. Iya dong, kan udah berapa tahun dibangun, baru sekarang bisa opening. Jadi selamat untuk semua masyarakat dan warga mahasiswa Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Semoga dengan adanya rumah sakit ini dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan khususnya di Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah, Palu. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kalau lu suka. Like kalau lu suka, kalau lu nggak suka pemesan dislike saja, oke? Okay? Oke. Okay. Bye. Bye. Bye.